Sebelum kita masuk ke videonya, gue mau merekomendasikan tempat top up murah, aman, dan terpercaya cuy ya. Tempatnya di barongsai.id. Di barongsai.id ini sendiri, dia juga ada website buat kalian males ribet kalau buka WhatsApp. Jadi kan bisa langsung aja masuk ke websitenya, yaitu www.barongsai.id cuy ya. Nah, bukan hanya diamond aja nih cuy, kan juga bisa beli gems berupa items dengan harga yang terbaik setelah update ini nih ya. Nah, ngomong-ngomong soal update, harga gems sekarang tuh bisa dibilang tuh makin mahal cuy ya. Karena IGG itu udah membagi gems menjadi dua tipe, yaitu gems tertaut dan gems yang bisa diberi kayak gitu. Jadi tunggu apa lagi ya kan, langsung aja top up, klik link di deskripsi. Let's go. Bener-bener migrasi lagi aja, migrasi ada player Cina rusuh, migralah kade burik ini mah. Oh ya udah, migra lagi, matiin Fury dulu dong gua ya, matiin Fury lagi ya, jangan yang terlalu serem ya. Udah jam 1 gua baru sadar jir. Malam bang, bayar malam juga. Yo, coba solo yuk. Tes kak, satu kali. Tes. Nih, jebol gak ya? Ya, di solo satu trop, jir gua. Apakah akan jebol? Mau gak dia? Ih, apa sih anjir? Alay banget, CK. Geli gue bacaannya. Orang alay bang. CK. Masih zaman ketawa CK. Ayo Bruin. Yo. Kita coba ikutin ya. Cek. Dikik nih, kenapa ya? Dikik. Cek. Jam segini pada on. Sakit mata gua lihat kali kocok. Glibay. Ya makanya. Cek. Wih, di solo gua. Kuat anjir. Kuat bro. Yo, GG. Kita CK-CK-in ya. Kita CK-CK-in. CK. Kan gue udah bilang ya, jangan remeh sama trap test 1 woy. CK. Thank you bang. Apa ini? Wih, nyangkut gak? CK. Nyangkut, hilang semua. Ya gila. Guys, gue gak bisa ngeheal guys. Sumpah, gue gak bisa ngeheal bro. Kacau bro, gue gak bisa ngeheal. Masih OP guys, ternyata guys. Trap T1 masih OP bang. Bang, trap T1 masih OP. CK. Eksekusi bang. Jangan. Dia mau nyoba nge-solo gue tadi, biarin aja gak apa-apa. Yang ini ya, Kak Vina, biarin. Kita kasih lepas. CK. Gue gak bisa nge-heal bang. CK. Tedaho, tapi maaf. T1 aja aku. Dia mau nyoba lagi gak ya? Gasken om. CK. Semangat. CK. Yang bilang trap T1 gak guna ya,
CKCKCKCK stiker bay, stiker. Oh ya, stiker. Stiker gua ada enggak? Wah, punya banyak gua. Nah. Ya. Nanti judulnya Los Bantai ngeledekin orang ala ya. CKCKCKCK. Maharaja kocak. Ternyata kuat guys, ternyata ya. Tadi kalau gua pakai ATK ya, hilang semua bro. Mana kaonyon mau nyoba lagi nggak? Kaonyon udah nyangkut tembus ke Aureli. KCKCK kamu mau nyoba lagi nggak? Siap bang bay, upload rap. Oke, baiklah, aku tak migra dulu. Nah, kuat ternyata ya, kuat guys ternyata guys. Balesin ea kak bay. Ayo. Jebol nih gua, gas. Tempat dulu. Samping kiri bang bay, markas. Oke, bentar ya bang ya. Nih, ini dulu nih, tempat nih katanya nih. Ayo dong. Tut. Ayo bro, jangan lama-lama bro, bang Jepang nungguin nih. Ayo kocak. Kebakar nih gua. Kebakar enggak ya? Jir, udah jam 1, bro. Udah jam 1 kocak. Kita lihat apa kebakar ya. Dan door. Nyangkut aja. Nyangkut bro. GG gak guys. Bayu versus Piwer. P1 Bayu, bro. Astagfirullah, Piwer aku nih pada jahat-jahat ya. Aku rate 300 ribu, guys. 300 ribu rate-nya. Aduh, 21 menit lagi. Aduh. Gantian T5. T5 di mana T5? Gila, nih versus Piwer nih gua nih. Lagi enggak gitu kita bilangnya. Lagi enggak? Oi, bay, apa? Ada ngakak gitu ya? Bokade muda apa ya, Roy? Bokabur ya? Gulmik gue banyak, guys. Tuh gulmik gue 8 biji, guys, gulmik gue. Bisa buat terbang. Nih, dia nyerang gue pake kompo-kompo kematian tuh. Nih, kompo-kompo kematian tuh ya. Udah, aman. Ini gue nge-lag apa gimana nih? Bah, samping-sampingan gini. Jangan pernah ngambil samping-sampingan, serius. Jangan samping-sampingan. Lu bakal kena counter bro kalau samping-sampingan.
T5. Udah biarin aja. Kalau di arena samping kita nggak jauh, guys. Dia bahaya ini kalau kena counter gua. T1 soalnya, guys. Lihat nih, kita red berapa ya. Ayo Bang Jepang, buruan. Eh Bang Jepang, let's go. Kita coba lawan T5, guys. Tadi kan udah T4 ya, bisa ya, T4 bisa. Tadi alasan tuh kayaknya talent, lupa talent, anjir bohong banget. Damage-nya masuk gitu, 300.000, bro. Oke, kita lihat dulu nih. Eh Bang Jepang, let's go Bang Jepang. Kita gak sabar Bang Jepang. Wah, pakai ATK ini dia kayaknya. Kebakar ini gua, guys, serius guys gua. T5 bro dia. Katanya ya. Ayo Bang, let's go Bang. Ini pada udah gak sabar nih guys. Ini kalau gue di solo sama temennya, aduh kocak juga sih anjir. Dijebak gue sama aja. KD mana om? KD mana ya? KD ini nih tuh. 932. Wah, di solo full ini kayaknya gua full rank nih kayaknya nih. Insania. Menunggu ya, masih menunggu ya kita ya. Pakai full infa tuh. T5 semua bro, full infa bro dia bro. Tanpa familiar ya dia ya. Kita lihat full T5 guys. Full T5 apakah kita akan bisa mengalahkan Bang Jepang ya. Dengan T1 nih. Oke. Okay. Lihat sama-sama saudara-saudara apakah meleduk. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dar, beledak. Wah, kebakar gua. Gak kuat, guys. Tuh, damage-nya sakit banget, guys. Gak kuat berarti ini. Dia T5-nya kena setengahnya. Dia kena setengahnya 134.000 ya. Matinya cuma 9.000 T5 dan T4 mati 80.000. Pulang sekitar 150.000. Kita bisa ngalahin setengahnya ya. Setengahnya. Dia tanpa familiar. Gue di sini hero gue masih burik ya. Tapi hero dia udah gold semua. Heronya bagus guys. Dia T5. Mantap sih. GG. Closingan yang sangat mantap ya. GG bang. Gimana teman-teman? Keren gak akun T1 ini guys ya. Next kita akan sembuhin. Kita akan main KVK di Kingdom Muda pakai ini akun. Setuju gak? Main trap Kingdom Muda pakai akun ini. Turu. GG bye. T5 belum kuat T5 ya. Ini T1 guys masalahnya T1. Dia gak bawa familiar aja udah kayak gitu guys. Apanya kalau bawa familiar tuh. Kalau bawa familiar T1 gue bisa ocar-acir itu guys, serius. Bisa belok-belok-belok-belok-belok. Bubar semua. Karena familiar tuh ya guys. Ngeri.